masih bersama keempat peserta yang masih berusaha memecahkan rantai misteri di kata berantai. Wow. Ini kita lihat, saat menggelar hajatan, selain mendirikan tenda, orang memasang kabel. Hajatan itu kalau nggak ada kabel, lampunya nggak nyala. Pak, kalau lampu, ada manusia yang makan lampu, Pak. Kalau manusia yang makan kabel, tikus kali. Ada, Pak. Tikus makan kabel, Pak. Dan sabun. Bisa Bapak buktikan apakah betul Mamat kenal dengan manusia yang makan kabel? Panggil Mamatnya di sini. Kita sambung mana Mamat? Mamat bukan mah itu saja. Mamat lagi di cas. Ini ada, kita lihat artikelnya. Mamat, ini memang Mamat terjadi. Sendiri. Bukan, itu makan-makan sendiri, ini ada artikelnya. Eh, kalau nggak percaya nih. Hei, bocah hobinya makan kabel dan charger ponsel. Iya. Lancashire, Inggris. Bila ditinggal sendirian, si kecil Joseph Hughes bisa membahayakan dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Dia memiliki kebiasaan makan yang aneh, bahkan bisa mematikan, yaitu kabel listrik dan charger ponsel. Jadi ada orang makan kabel. Dan kebetulan Mamat kenal dengan bujang. Jangan diajak ke Sudirman, Pak. Jangan diajak ke Sudirman, Pak. Kenapa? Banyak kalian kabel. Tapi yang jelas, aneh. Tadi kan kita udah lihat artikelnya. Kalau di artikel ada yang makan kabel. Kalau di sini wajah-wajah kayak pada makan hati, Pak. Kenapa ya? Soalnya nilainya kalau kita lihat, coba tim A 100, tim B juga sama 100. Wow. Sama 100. Gimana dong, Pak? Ada soal tambahan. Oke. Okay. Langsung aja deh, Pak. Nggak usah pakai di situ-situ. Tangan di atas, dong. Pak. Apa jawabannya? Di timur di atas. Di atas. Di atas. Bunyi, Pak. Ya Allah. Jawabannya apa? Orang punya punya semangat. Jawab dong. Kan di atas doang, Pak. Jawab, jawab. Spiderman. Dimbe, jawabannya apa? Langit. Apa? Langit. Sebentar. Dia nyanyi. Betul, Dimbe. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah titik, titik, titik sebagai atap rumah. Maaf. Langit sebagai atap. Tadi jawabnya apa? Tadi jawabnya apa? Masa Spider-Man sebagai Spider-Man yang lari gini. Kalau Spider-Man mungkin gini. Spider-Man ada di atap rumah. Bisa, bisa lagi di film kan di atap rumah. Oke, berarti dengan ini kita bisa sama-sama tahu bahwa pemenangnya adalah Tim B. Ada kertas kulit, ada brosurnya aja. Tadi apa ya hadiahnya? Ini kertas kulit loh. Yes, kertas kulit ya. Kita kasih tahu hadiah untuk yang di sini dulu atau yang di rumah, Pak? Di sini dulu. Oke. Okay. Kita berikan kesempatan untuk Tim B mendapat hadiah. Silakan, okay. Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah tas kulit yang dipersembahkan oleh Pak Jonathan, pengusaha batu bata asal-asalan. Silakan bawa pulang. Kamu ada kecelakaan tadi, ketumpahan air, Pak. Kok bisa? Ya kesenggol. Basah dong. Tuh, makan tas kulit. Itu kulit tuh, tas kulit. Mana tas kulit pakai bebek di dalamnya? Oh, di dalam. Anda jangan siapa tahu di dalam. Ya udah, buka aja. Iyalah, di dalam. Kalau di dalam kasih lihat ke kita. Ya, ini tas kulitnya. Jadi kerupuk. Coba buka. Dulu, buka. Coba lihat dong. Ini apa-apa nih, Pak? Ih, disusun jadi tas apa? Bisa. Kulit. Ini apa? Tas. Tas kulit. Puas. Jadi ini tuh tadi, ini masih kulit sapi asli. Makanya dari tadi pas jawab saya hitungin 3, 2, 1. Jawabnya kelamaan, kepanasan. Jadinya kayak gini. Tas kulit. Kulitnya jadi keringnya begini. Pak, ini bisa disemir gak, Bu? Gak bisa, dong. Ini karena dia kena panas matahari. Harusnya dia ditaruh di jembatan menjadi. Pak, Pak, Pak. Saya terima hadiah ini dengan senang hati. Asal Bapak jangan nyanyi, tolong, Pak. Tas kulit, kelamaan. Dari Pak Jonathan. Nah, untuk pemirsa ada di rumah juga selain udah bertanya-tanya kira-kira siapa yang memenangkan soal-soal WIB ini dan juga kuis-kuisnya, pemirsa juga bertanya-tanya siapa yang akan mendapatkan Rp500.000 persembahan dari WIB? Ya, tadi pertanyaannya lele ikan mas biasanya dipelihara di
titik-titik-titik, jawaban 5 kota, huruf keempat A. Dan jawabannya bisa Anda lihat di Twitter. Di apartemen. Ya. Dan tentunya ini adalah hadiah hiburan untuk tamu-tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini adalah hadiah yang saat dinanti-nanti ya Pak, berupa konklusi dari materi yang disampaikan pada malam hari ini. Silakan Cak. Ingat, jangan jadi orang lelet. Karena orang lelet tidak akan mendapatkan hidup yang indah. Tapi orang melet cukup menjulurkan lidah. Begitu menyentuh hati seperti yang Nyan Calon. Dan tentunya terima kasih banyak. Kami sangat tersentuh. Pemirsa ada di rumah masih bisa bertahan sampai penghujung acara ini. Baik dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio WIB pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Jeremy Tetti. Terima kasih juga Selia. Baik dan tentunya terima kasih untuk pemirsa. Sampai bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia. Bye.